Hehehe, assalamualaikum semua. Nama saya Fesh Fesh. Kita kembali lagi dalam Rimakaf Server episod 3. So sekarang ni waktu dah pagi. Yah. So sebenarnya tahu aku ada naik berapa base aku, dan aku ada upgrade aku punya tempat mining aku. So yeah, kali ni aku rasa sebab macam ni. Pada video sebelumnya aku beritahu yang aku punya chest aku penuh dengan batu. Kalau kau tengok, terlalu banyak batu. So aku fikir, apa kata untuk mainkan aku buang batu ni, apa kata aku buat sesuatu yang lebih berfaedah. Ya yeah. So untuk yang ni mungkin aku akan aku ambil semua batu. Aku akan fikir apa yang aku nak buat dengan batu ni. So diamond picket aku sudah menjadi slave toss. So aku akan simpan. Okay, so selepas aku menyimpan tempat yang paling selamat. So yeah. So aku telah achievement aku punya pisai. So aku punya pisai dia ada Blazer Protector 1, Fire Protector, Art Baker 1, Game Expression 1. So masa aku play, kenapa aku punya, masa aku play apa yang berlaku kan. Okay, so Ultrajet dia telah buat macam sebenarnya dia nak turun ke bawah. Tapi aku fikir, aku rasa mungkin, aku rasa ada satu idea nak buat menggunakan benda ni. Aku akan check ke atas. Sebenarnya aku nak cadang nak buat city kat kawasan aku. So okay, so aku sebenarnya nak buat bandar berhampiran dengan dekat-dekat sini, dekat-dekat sini lah. So aku akan plan macam mana nak buat bandar apa. Yang penting bandar perancang. Okay, so tengok. It's okay, aku tengok ni okay buat city. So kadang-kadang aku tengok dia buat apa, tapi lepas aku fikir, aku rasa aku ada stock idea nak buat dengan benda ni. Okay, so aku rasa aku nak buat jambatan terbesar. So ini aku namakan jambatan mungkin aku akan cari nama pada episod datang. Okay, so kita akan buat basic dulu. So aku tengok jambatan ni boleh bagaimana. Well, korang akan terkejut berapa minit aku buat jambatan ni. Well, sementara menunggu aku tengah buat ni, aku nak beritahu jambatan ni sebenarnya lebih tinggi daripada kita punya base. So aku boleh anggar sekitar 30 ke 20 aku rasa lah. Itu kan pernah aku nampak lah, lebih aku rasa. So untuk buat ni memang perlukan banyak material. So aku senang buat 3 line. Okay, untuk 3 line ni dia tengah-tengah untuk redstone toss, kiri kanan untuk rail. So tengok tuan, aku sebenarnya nak buat macam bandar lah kiranya. So bandar terancang mesti komplit. Apa tu bandar terancang? Okay, so bandar terancang ni dia, bandar tu dia ada memang dah siap kemudahan. Dan yang penting aku kalau boleh bandar tu sesuai untuk rail. So far aku nak cari villager untuk dapatkan golem. So okay, so far aku tengah stay dengan tengah upgrade aku punya jabatan. So sebab aku tak cukup material. Ini pun aku guna batu kat aku punya chest. So aku akan cuba untuk modify aku punya jabatan. So far jabatan ni agak panjang juga ah. So untuk menyelakkan sebab aku jabatan ni tak nak terus, so aku akan belok supaya dia boleh pergi tempat lain. Sebab perkampungan aku, perkampungannya antara dua kampung memang agak dekat lah, cuma perjalanannya agak lebih jauh. Oh no. Oh shh. Ah, Lagi. Apa lagi? Lagi lah. Oh damn. Oh, aku kurang kayu, so aku akan pukul. Apa tu tangan aku beli? Hey guys, it's me, Ultrajet is here.
Yes, Ultra Jet. Aku Ultra Jet. Hari ni aku punya milik Ultra Jet. Eh, skin bug. Okay. Ini skin bug. Aku tak suka skin dia, okay? Okay. Air piket yang baru. Tapi aku rasa aku nak achievement aku punya air piket aku lah. So aku ada 3. Hopefully aku akan jumpa berlainan dia punya tu. Yang player yang dah tengok player yang ada kat server ni, kalau tengok video aku ni, memang aku tak akan tunjuk lah aku punya koordinat, dan aku tak beritahu lah ke mana aku punya tu. Semua aku beritahu yang achievement tu memang lagi jauh daripada tempat kita orang lah. Sebab kita nak elakkan kita punya kita nak elakkan kecurian, dan ada orang nak ambil kita punya achievement table. So aku harap kau faham lah ya. Dia achievement table. So hanya aku dengan Otajet yang tahu dia punya benda ni kat mana. Yang lain tu kita tak beritahu, sebab kita berdua je tahu. Kita tak nak orang lain tahu. Sebab aku nak benda ni selamat. Aku tak nak siapa drop benda tu. Okay, tengok apa yang kita ada. Snap effort. Okay, so kita deal. Baking 2. Haha. So lepas aku dah siap semua, aku akan gabungkan. So yeah, kita akan patah balik ke tempat aku punya base aku. So ini rumah Farid. Okay tak rumah dia? Aku bagi ranking rumah dia 9/10. Ya, tengoklah berapa cantik yang tempat ni, base ni. It's cool mah. Farid, pinjam tempat kau je. Kalau kau tengok ni, aku cuma pinjam kau punya ni je, Alvin. Okay, so aku gabungkan. Save to, aku tak nak gabungkan lagi. Okay, ni. Dan ni. Add backing to inspiration. Okay. So ni aku guna. Add backing tu. Boleh tak aku gabungkan ni dengan ni? Aku tak nak. So ni aku simpan di tempat Asia. Ini aku guna. Add backing tu. It's happen tu. Nice. Oh iya, aku lupa. Yes, ini dia aku punya barang. Nice. Okay, untuk jabatan ni aku rasa aku akan perlukan banyak batu. 3 line. Tengah-tengah untuk redstone toss, kiri kanan untuk rail. Untuk rail ni aku akan kosongkan dulu, sebab aku nak selesaikan aku punya iron farm. So aku adalah WhatsApp tanya kat beberapa member aku, boleh tak buat iron farm kat backrock version. Ada kata ya, ada kata mustahil. Tapi aku akan cuba. Sebab ada beberapa orang yang kemenkan aku bentuk iron farm macam mana. Tapi untuk iron farm aku akan cari tempat yang keluasan lebih rata. Kalau boleh aku nak macam base dia punya ratanya macam base aku tu. Dia tak rata sangat lah, tapi okey lah untuk ambil, untuk letak berapa tu. Tapi kalau boleh aku akan fikirkan cari lah supaya aku punya iron farm tu dia lebih compact ah, daripada aku tak nak besar sangat lah. Aku cuma just dia lebih, kalau boleh lebih kecil lah. Wow, saji. Okay, so kita akan mulakan sekarang di punya base.
buat iron farm ni aku tak berapa fast sangat, tapi ada orang kata kena AFK. So aku akan tanya dengan aku punya member aku yang pakar pasal iron golem ni, golem farm. Aku nak tanya dia macam mana nak spam golem. Adakah aku perlu AFK ataupun aku just letak villager? So yang aku tahu member aku kata iron golem akan spam kalau ada family. Dan bangang siapa tembak aku. Aku rasa phantom ni. Aku nak buat kerja pun tak senang lah. Kena ambil A. Tembak aku doh. Phantom ke? Baik guys, so aku rasa itu je lah untuk video kali ni. Sebab aku kurang material aku. So tengok jambatan ni, so far so good lah. Cuma aku perlukan tos dan akan cantikkan tempat ni. Baik guys. Well, nampak itu saja lah untuk video kali ni. Dan aku akan sukakannya. By the way, kalau siapa suka video ni, jangan lupa untuk subscribe channel aku, okay? Dan ya, kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Semua peace, yo. Palu apa bosku? Palu apa bosku? Palu apa bosku? Palu apa bosku?